Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tutorial Jinan. Kali ini saya akan bagi tips dan tutorial bagaimana cara mengatasi ya komputer atau laptop blank tampilan seperti ini ya. Ini kan blank, ini ada mouse-nya atau kursornya bisa digerakkan ya. Ini bisa digerakkan ya. Oke, tapi tampilannya blank. Kita saya tekan keyboard-nya sama hasilnya. Oke, tidak ada pengaruhnya. Oke. Jadi solusi dari saya itu yang pertama, bisa kalian matikan dulu komputer atau laptopnya. Nanti hidupkan kembali. Ini kita tentukan pertama. Yang kedua, bisa kita menggunakan tombol kombinasi antara Ctrl Alt Delete ya. Oke. Kita coba menggunakan mouse dulu ya, keyboard dulu ya. Kita coba tekan Ctrl ya, bersamaan ya, ini sama Delete harus bersamaan ya. Ini saya kalau sendiri jadi saya agak susah megangnya. Ctrl Alt Delete ya, Ctrl Alt Delete. Nanti ketika ditekan dia muncul seperti ini ya, ini cara pertama ya. Nah, habis itu kita geserkan saja, kita geserkan, kita pilih bacaan Task Manager boleh ya. Ini ya, oke. Oh, nggak mau muncul juga. Oke, belum muncul juga, kita coba kembali ya, Ctrl Alt Delete. Ini muncul ya, muncul di sini ya, tapi oke, ini tapi nggak sesuai yang kita minta ya. Kita buat enter aja. Oke, kita coba tekan lagi Ctrl Alt Delete ya. Ctrl. Oke, udah muncul ya. Itu langsung muncul rupanya. Oke, jadi padahal tadi ada cara yang lain ya gitu. Oke, jadi seandainya kalau layar monitor kalian error ya atau blank seperti tadi tidak mau nampil ya, kalian bisa lakukan seperti yang saya lakukan tadi ya. Kalian bisa lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Yang pertama, bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl Alt Delete ya, lalu cari bacaan Task Manager. Nah, atau cara kedua, kalian bisa restart atau matikan komputer secara ulang ya. Oke, sekian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.